selamat pagi. Kok lampunya gak hidup? Dihidupin dulu dong, Bu Bambang, Bu Tejo. Halo, selamat pagi. Halo, ah. Siap. 3 lewat 45 menit. Kita sudah siap. Mau ke cari tempat untuk sunrise. Sunrise apaan tuh? Depan rumah ada sunrise. Tapi ini terang. Oh, dia udah sarapan ya tuh. Jadi aku pengen kayak Pevita Pier. Jadi aku sangat pengen skip dia. Kenapa sih tadi gak bangun? Karena aku udah bangun loh dari jam 3.45. Awah. Padahal aku udah siap loh, guys. Siap ngapain? Gaya doang, bangun setengah 4. Realisasinya? Oh, setengah 6. Kita siap untuk melewati menyambut pemandangan hari ini. Mau dibawa gak nih? Ayo, oke. Ini jalanan kita pagi ini disponsori oleh Pengguan Superku. Woi. Aku suka banget pemandangan-pemandangan yang akan kita sambut pagi hari ini. Aku sangat menikmati momen matahari terbit. Udah terbit tuh depan rumah, ada terang. Tapi kan belum buka. Apanya? Mataharinya. Diskon kan? 75%. Ya. Up to. Emang udah siap belum? Siap dong. Aku siap. Sampai sebenarnya, tapi jalannya menanjak dan menanjak terus sampai jauh sana. Sudah sampai di perkebunan teh Kemuning. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara mempraktekkan bagaimana cara memetik daun kemangi. Memetik daun teh. Wow. Oh. Lupa. Wah. Wah.
Baiklah, karena saya manis dikejar-kejar lebah. Iya. Gagal cara mempraktekan. Ah, udah deh, pokoknya lama. Tuh. Ya, kita lanjut lagi. Senang banget lihat pemandangannya, bagus. Walaupun suara masih parau-parau, aku mau take a picture dulu. Wow. Wow. Selfie. Bagus banget ya. Kenapa ada kabel listriknya ya? Kamu harus jongkok gitu. Iya, soalnya ada kabel listrik. Kita sudah ada di kawasan Kemuning, di perkebunan teh. Ini kalau kalian lihat, benar-benar belakang aku udah surga dunia. Itu layaknya pemandangan yang gak bakal bisa ditemuin di kota-kota lain. Iya sih. Ya kan, cuma ada di Karanganyar nih, lihat tuh. Terus? Jauh mata memandang itu benar-benar hijau semua. Itu gunung. Gunung Lawu. Gunung Lawu. Ya, ini bagus banget, guys. Kalau kalian yang suka mendaki pasti udah familiar banget sama Gunung Lawu. Terus ya udah, itu aja yang aku tahu. Soal gunung. Itu mataharinya tuh. Iya, ini aduh bener-bener seger. Dan kalau kalian ke daerah sini enaknya pagi-pagi sih menurut aku. Dulu kami juga pernah ke backlight banget tapi, Dek. Candi Ceto. Terus itu pemandangannya juara banget. Coba abang cari lighting lu. Gimana sih, bang? Ini, ya sini. Nih. Terus di sini biasanya itu ada yang jual-jual Indomie. Kita lagi mau cari yang jual-jual Indomie. Terus? Ya udah, nanti sarapan karena tadi belum sarapan yang banyak. Oke. Ini kita mau cari lagi spot yang kalau masih ada yang lebih bagus lagi daripada ini, tapi ini aja menurut aku udah top. Kamu nggak senam SKJ dulu? 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dah. Yang kotor. Jaketmu ya, kotor ya? Ih, lembab lagi. Iyalah, kan basah. Dah, kita kesana lagi yuk. Okay. Menelusuri jalan. Okay. Wah, tasnya basah lagi. Tuh. Mana? Tasnya basah. Iya, Pak, masih pagi, Bu. Iya, Pak. Mana motor kita tuh? Motor kita. Lapar banget deh, aku pengen nyari Indomie deh. Pergian selalu aku membawa sari gandum. Sari gandum membuat hari-hari aku semakin bersemangat. Wow. Hai, Mas. Ya, ini. Kok Mas. Oh, Mas, Mbak, Mas. Makasih, Bu. Ya, Mas. Mas ini maksudnya. Oh, Mas ini. Sari gandum. Di mana-mana ketemu aktivitas selalu ada sari gandum. Sari gandum. Hanya dia pilihanku. Iya, iya. Dicampur teh anget. Mana tehnya? Wow. Enak banget, teh anget disponsori oleh teh anget Arabica. Teh anget Kemuning dong. Teh anget Kemuning, langsung dipetik. Tehnya teh asli sini nggak?
Coba ya, kita hirup. Beda loh, bukan ngesari wangi-ngesari wangi gitu. Masa? Nanti brandnya ditut gitu ya. Oke. Enak. Mana coba? Tehnya tuh teh yang kayak harumnya pahit tapi gitu ya. Oh iya. Ya kan? Harumnya harum harum teh. Manis bener dong ibunya ngasih gula. Ya udah tambahin air putih berarti. Ini kayaknya gulanya segini. Dikasih air larut dia. Inilah tehnya tor abika deng 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 deng. Ada sari gandum kok kita. Deng deng. Saya memang sengaja bawa ini habis dari beli lote, beli di lote semalam. Ya sesuatu yang nggak akan kalian dapat di kota ya, coba aja lihat situ, tuh lihat. Ih, cakep banget. Sebenarnya ini belum naik lagi, masih jauh lagi ke sana sebenarnya. Kalau si ini daerah ke arah apa namanya Candi Ceto, Candi Ceto. Iya, backlight ya. Dari situ berarti cara Candi Ceto. Dulu kita pernah ke Candi Cedo, cuman Cedo. Dia kan ngomong suka beli tuh Candi Ceto, cuman dulu videonya gak banyak, jadi editnya buat IG doang. Coba nanti kita cari di file-file. Nanti kita edit Candi Ceto. Tadinya kita mau ke Paralayang di atas itu, sana tuh lihat nggak tuh? Oh, lihat nggak? Nggak. Mau ke situ, mau jalan jam 4 rencananya. Itu hanya wacana ya. Udah bangun sih jam 4, tapi apa daya, tidur lagi. Ini bangunnya, angkatnya jam 6 ya? Setengah 6 ya? Oh iya, jam 5. Jam 5 udah bangun, maksudnya keluar kamar. Terus beres-beres. Sempet-sempetnya bikin teh manis lagi. Iya. Gaya-gayaan mau lihat sunrise. Coba di sini tadi, lihat sunrise-nya. Kan bagus banget. Perfect itu. Perfect ya? Iya kan? Iya sih, bener ya, bener ini, iya bener yang dari sana terbitnya. Ya. Kayak yang tadi pagi kita next baru ya? Jalan. Iya, minggu depan lah kalau pulang lagi. Oke. Okay. Gak minggu depan juga sih, boncos juga ongkosnya pulang-pulang mulu. Kamu gak kangen sama istri? Kangen lah. Apa yang paling dikangenin kalau jauh dari aku? Cerewet. Masa sih? Iya, cerewet banget tau dia. Ya? Tapi kadang aku sih yang cerewet. Kalau cerewet, apa-apa di komen ya? Contohnya yang terakhir aku komen ke kamu apa hari ini, pagi ini? Iya. Lupa. Saking banyaknya. Banyak banget kalau cerewetnya. Mau kita berhenti aja di komen ya? Oh iya, apa ya? Mau berhenti di komen. Yang ini yang gitu. Sebenarnya setiap orang tuh butuh nggak sih kayak gini? Butuh, butuh. Liburan bukan liburan mahal ya? Ini kan liburan murah banget. Apa modalnya? Motor, bensin, bangun pagi. Tapi kamu bangun siang? Ya sebenarnya itu udah termasuk pagi ya. Kita sebenarnya udah bangun tadi jam 4, cuma kayak gini. Aku kan udah bangun jam 4 tuh alarm. Aku tuh denger alarm HP kamu dulu. Habis itu alarm HP aku. Abis itu kan kita kayak, serius nih kita harus berangkat, karena ngantuk banget kan. Serius kita harus berangkat, udah ditunda-tunda. Hati kecil aku gini, semoga dia ngomong, kita tidur aja deh ya, gitu. Ternyata dia semangat saudara-saudara. Dia bangun segini, aku pengen pup. Ya udah dia pup kan, aku langsung,
ah terima kasih Tuhan masih ada waktu minimal 5 menit lah buat aku tidur lagi. Aku tidur lagi tuh. Habis itu dia tetap langsung, ayo berangkat. Oke, fine. Untung tadi malam aku udah mandi dong. Aku biasa kalau mau berangkat subuh, ada aktivitas subuh, aku langsung mandi dulu malamnya. Wow. Ya, biar nggak mandi paginya. Ya gitu, ya udah. Ini perlu banget. Kita perlu kayak break sejenak dari apa ya? Ini karena dia juga di kota besar. Jadi semua dari kita perlu break sejenak dari kehidupan hilir mudik, aktivitas sehari-hari kita. Ngelihat gunung-gunung gini. Lo? Lihat aja. Ini sebenarnya enggak di tempat tinggi-tinggi banget sih ya. Tempat ini banget, tapi ya bagus banget. Worth lah ya, worth. Worth banget untuk sekedar lihat aja. Lihat dan nikmatin. Bis gaya banget sih lo. Coba dah. Nih, harusnya kalau tadi pagi kita sebelum muncul lagi. Ini matahari ini di bawah sini. Di matahari harusnya dia di bawah sini. Jadi kalau kita muncul sebelum dia kita datang sebelum dia muncul, dia di sini nih matahari yang kuning pasti orange bagus. Gara-gara dia. Kayaknya lo gemuk banget. Aku balas, emang iya. Emang sesuai rencanaku gitu. Emang sesuai rencanaku dan aku nggak boleh marah dibilang gendut. Yoi. Forget about it. Minum dong tehnya. Tehnya torabika, jeng 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 jeng. Jadi kita, aduh miring, berat ya. Oke, sekarang udah hampir siang, udah jam 8:30 tuh, 8:30 pagi dan kita segera akan memutuskan untuk turun ya bang. Iya lama juga ya, kita di sini ya. Kita di sini ada hampir sejam. Lebih dong. Udah ngobrol-ngobrol, menikmati pemandangan, tuh banyak banget tadi belakang. Gak kuat ya tangan. Beratan kameranya. Tuh. Ya, kita mau balik dulu ke bawah. Balik bawah. Ke rumah. Oh, iya. Ini dari sarapan. Berat banget sumpah. Dari sarapan enggak? Sarapan karena yang ini tadi sarapannya hanya pembukanya ya. Kita mau sarapan nasi rendang. Buset. Atau nasi dendeng. Atau nasi tunjang. Nasi tunjang. Dendeng siang malam yang di samping BRI Veteran enak bener. Oke, sampai ketemu di bawah. Dendeng basah yang di sederhana udah Sunan Giri deket kantor.